Datang ke Stadium Sultan Mizan Zain Al-Abidin Gombak Barat. Rumah bagi sang penyu yang kembali dihitam putihkan. Percuma daripada Kuai Kocea, Lampungan. Ada sedikit tandukan peluang di situ dan itu adalah jaringan sebenarnya. Luis Mota. Bagaikan membalas semula apa yang berlaku pada perlawanan pertama tempoh hari. Benar sekali kesilapan dalam perlawanan pertama tersebut. Sehingga menyaksikan bila dilayangkan kamera dan hari ini. Bukan bantuan ke belakang semula. Arif. Kocea melihat bijak antaran ini untuk Wan Zek Haikal. Lepas dari Wan Zek dengan percubaan kaki kirinya. Sebelum adanya bendera yang diangkat oleh Johairi Haji Idris. Percubaan yang baik sebenarnya. Antaran cuba lihat sekali lagi influence, betapa influence-nya Luciana Gocong untuk pasukan Perak membuat killer pass di situ. Nyaris-nyaris mendatangkan jaringan. Kinare. Lebih baik terlakan untuk ada terjahan daripada Tommy Mawat dan Zamzaidi Katimin. Terus menghalakan tangannya ke arah titik untuk sepakan penalti. Hasil satu lipasan ibarat seorang pemain sepak takraw ketika itu. Dan kini Safawi Rasid untuk mencipta jaringan pertamanya bersama Terengganu. Untuk Terengganu mengikat kembali kedudukan satu sama. Tiada yang lebih menggembirakan untuk seorang pemain apabila anda menjadikan gol secara berturut-turut. Dan momentum itu sedang dibina oleh Safawi Rasid. Satu sama di Gombara untuk Terengganu kembali menghidupkan peluang. Menuang. Safawi. Antara baik untuk Marinville. Namun penyudah yang pastinya tidak diinginkan oleh Marinville. Yang mampu untuk menggandakan kelebihan Terengganu. Satu lagi pembina serangan yang cukup baik oleh Terengganu. Ya, combination play yang baik daripada Norilo kepada Safawi, Safadi kepada Marion Phil. Membuat lorongan di belakang ataupun di atas kepala pemain Luis Mota. Dan jaringan sepakan penalti mereka begitu ditekan kali ini. Ismail Akinade. Luis Mota diselamatkan oleh Akinade. Diantar ke tengah. Marefil ada peluang kedua. Lempatan terus. Ini adalah cara yang cukup menakjubkan untuk jaringan pertama bagi kelab anda, Marefil. Satu lempatan jarak jauh seperti bulat dia dilepaskan oleh Marefil. Seperti Azwar katakan sebentar tadi, beliau mampu menjaringkan gol dari jaringan jarak jauh dan beliau menunjukkan kualiti sebenar Marinville dan satu rembatan yang cukup deras, sukar untuk menyelamatkan situasi ini sebenarnya. Wan Zek Haikal melakukan pusingan percubaan baik daripada Wan Zek. Hanya memerlukan sedikit ruang saja dan ruang tersebut diberikan sebebasnya oleh pemain-pemain Terengganu. Sebelum adanya percubaan ini. Ya, dapat lihat Wan Zek Haikal seorang pemain yang mampu melakukan rembatan di kedua-dua belah kaki maupun kiri ataupun kanan. Beliau cuba membuat satu shooting yang baik sebenarnya. Ya, lorongan bijak daripada Ubadullah. Satu lawan satu lepas daripada Akia cuba untuk terus masuk. Percubaan dari Akia Rashid sebelum adanya hadangan baik daripada Ramadan Hamid. Namun ini antara ancaman terbesar daripada Akhir Rashid sepanjang perlawanan ini. Mencari ruang yang lebih baik. Tersaya Tutaksinov untuk Manuel Al. Semula untuk Nurilo Tutaksinov. Diselamatkan dengan cukup bergaya oleh Ramadan Hamid. Oh, cantik lingkar play dalam kotak penalti yang ditunjukkan oleh pasukan Terengganu. Azwar, menarik untuk ditonton sebenarnya. Di dalam box mereka boleh membuat one two pass. Dan kedudukan tersebut adalah sesuatu yang
terlibat Hakim Hassan juga akan antara pemain yang akan dibawa masuk oleh Terengganu. Kelihatan seperti akan adanya keputusan yang berubah daripada Zam Zaidi ataupun dikekalkan. Individu yang menjadi perhatian, tangan kanannya menyelup poket untuk membatalkan layangan kad kuning dan ditukar kepada warna merah. Ke dalam. Pertama daripada Kusyakir, Safawi sudah melihat kepada rakan. Marinfield dengan percubaan. Kali ini agakkan yang tepat daripada Ramadan, merempangkan badannya. Dengan Marinfield tidak menggunakan kekuatan kali ini. Cuba untuk mencari ruang yang lebih sesuai. Kali ini kita dapat lihat seperti beliau membuat placing sebenarnya ke arah pintu gol. Daripada Clayton Silva mencari ruang untuknya. Lepas kepada dua kawalan sebelum adanya percubaan susulan oleh Azma Fikri yang lebih terlebih dahulu terperangkap dalam kedudukan offside. Kita juga dapat lihat ada kalanya pertahanan pasukan Terengganu mengambil masa yang lama sebenarnya dengan bola dan membuat kesilapan yang tidak seharusnya dilakukan. Taran pada Kuan Kecaya, lambungan untuk Sandi Afolabi. Meletakkan saja kepalanya. Teruskan. Mota. Oh, berjaya untuk membebaskan Clayton Silva. Ada ruang di hadapannya. Clayton Silva dengan asakan. Diberikan oleh Azam. Saya harap akan ada call, VR call Azwa. Kerana seperti ada juga bentesan ataupun terjahan. Semestinya insiden itu sudah dinilai di bilik VR. Namun keputusan juga sudah dimuktamadkan oleh Zam Zaidi. Satu lagi antara lambung bahaya. Renfield melangkah ke depan dan itu menjadi sentuhan terakhir dalam perlawanan ini. Keputusan masa penuh di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Terengganu 2, Perak 1.